Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini melihat pembangunan untuk madrasah diniyah. Alhamdulillah sudah sekian lama menanti mendapatkan kucuran atau bantuan untuk pembuatan 3 lokal kelas untuk madrasah diniyah. Hari ini adalah pemasangan bata ini di lantai, meneruskan pembangunan lantai kedua. Peletakan bata pertama, bukan batu, ini peletakan bata pertama, karena ini meneruskan pembangunan lantai dua. Walaupun cuaca mendung, tapi tetap semangat bekerja. Hari ini alhamdulillah Madrasah Diniyah Al-Barokah mendapat bantuan dari anggota DPR Pusat, dari Sekjen Partai Amanat Nasional, Pak Haji Edi Suparno. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Edi yang telah membantu untuk pembangunan Madrasah Diniyah Al-Barokah di kampung kami ini. Mudah-mudahan beliau disehatkan selalu, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, menjadi pemimpin yang amanah. Ukuran bangunan ini ukurannya 9 x 12 meter. Akan dijadikan 3 ruangan kelas. Ini ada pohon karena menghalangi bangunan, terpaksa ditebang. Pohon kokosan. Ini bangunan lantai dua. Sekian info hari ini dari channel Padesaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.